ketika lagi galau, banyak sekali yang dilakukan untuk mengatasinya. Dan di antara beberapa hal yang dilakukan ketika galau, salah satunya adalah dengerin musik. Dengan harapan, habis dengerin lagu itu bisa mewakili perasaan, karena musik atau lagu sekarang bukan cuma sekedar seni aja ya, tapi digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan emosi. Jadi kalau ketika lagi galau, lagi sedih, biasanya yang dicari ya lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau. Dengan harapan, habis dengerin itu perasaannya jadi lebih lega, dan apa yang dirasakan itu lebih bisa terekspresikan. Tapi beneran bikin lega atau sebaliknya ya? Dr. Brian Primack dari Universitas Pittsburgh yang menyebutkan tingkat mendengarkan lagu sedih yang tinggi itu bisa memicu depresi. Dan lagu itu bukan cuma musiknya aja, tapi di situ ada liriknya, kemudian jenis musiknya, dan juga melodinya. Kadangkala kalau kamu lagi sedih nih, lagi sedih atau kondisi emosi yang sedang baik-baik saja, dengerin lagu sedih, apalagi kalau kondisi mendukung, hujan nih misalnya. Perasaan yang awalnya nggak gimana-gimana jadi ikut mellow aja nih bawaannya. Gitu nggak? Karena musik yang kamu dengarkan itu bisa mempengaruhi emosi kamu. Contoh ketika olahraga yang didengerin atau lagu yang diplay adalah lagu yang happy kan? Biar ceria karena kita sedang olahraga. Terus ketika yoga kita biasanya dengerin lagu yang menenangkan sehingga bisa membawa suasana menjadi lebih tenang dan damai seperti itu. Gitu juga dengan lagu yang sedih. Ketika kita lagi galau, emosi lagi gak stabil, kemudian yang didengerin lagu yang sangat galau dengan harapan bisa melegakan hati, ketika ini didengerin terus berulang-ulang, justru malah membahayakan emosi kamu. Justru akan semakin memperdalam kesedihan yang dirasakan. Ya memang bisa nangis sih pada saat itu, cuman dari lirik lagu yang kamu dengerin itu bisa saja ketika sedih di waktu yang lain, kita bisa mengkondisikan pikiran dengan lirik lagu tersebut. Jadi ikut sendu, jadi ikut galau, padahal kondisi sedang baik-baik saja. Jadi kalau kamu lagi sedih atau lagi galau, mohon untuk dikurangin dengerin lagu galaunya kalau kamu belum bisa menghilangkan itu 100% karena berproses. Biar kondisi emosi kamu bisa terkondisikan lebih baik, dan harapan yang tadi pengennya lebih lega bukan dapat yang sebaliknya, karena bisa membahayakan kondisi perasaan kita sendiri. Jadi kalau lagi galau, apa yang perlu dilakukan? Karena dengerin lagu aja nggak bisa menyelesaikan masalah kan? Lebih baik kita cari solusi kalau misalkan kamu bisa mengatasi sendiri dengan cara yang tepat, silahkan selesaikan itu. Atau jika kamu merasa diri kamu kok, aduh kayaknya ini aku nggak bisa deh selesain sendiri, kamu bisa cari bantuan ke orang yang bisa membantu kamu. Dan sekali lagi, cari orang yang tepat. Pastikan orang itu orang yang tepat, karena solusi dari dia itu juga mempengaruhi bagaimana kamu menyelesaikan problem yang menyebabkan kamu galau pada saat itu. Biar kedepannya kita jadi gak gampang baper atau gak semakin terbawa suasana dari lirik lagu yang kita dengerin ketika lagi galau, dengerin lagu yang sedih itu tadi, dengerin musik yang sedih itu tadi. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be happy and love yourself.